Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bariza Channel. Kesempatan kali ini saya akan coba berbagi informasi, berbagi pengetahuan tentang jam ya, cara setting jam digital. Kalau jam-jam yang analog kan kita mudah saja seperti ini, mudah saja tinggal putar jarum ini ya. Tapi kalau untuk digital kadang ada beberapa orang atau mungkin masih banyak yang bingung bagaimana cara settingnya. Udah disetting di tukang jam tapi nggak sengaja kepencet tombol bisa berubah. Nah, untuk yang masih bingung atau ingin belajar tentang bagaimana cara setting jam, kesempatan ini akan saya coba berbagi informasi ya, cara setting untuk jam digital secara umum. Ini yang saya akan kupas adalah jam merek Classica. Ini banyak di pasaran juga, ini jam Classica ini ya. Coba kita tengok sekarang jam berapa. Ini jam sebenarnya jam 10 lebih 42 menit. Jam 10 lebih 42 menit. Kita langsung ya, bagaimana cara setting. Sementara di jam ini yang mau saya setting ini menunjukkan pukul 2 malam lebih 2 menit. Nah, oke, kita langsung mulai. Jadi untuk pertama kali kita mau setting jam digital, pertama kali adalah kita tekan tombol-tombol ini, kita hadapkan sana dulu ya. Ini jamnya seperti ini posisinya biar kita nggak bingung nanti kalau mau setting. Ini posisinya seperti ini, kalau ada arah penunjuk ini yang N North Utara, ini kita depan kan atau atas ini ya, bagian atasnya kita pegang seperti ini. Kemudian untuk pertama kali setting, kita tekan tombol yang sebelah kiri ini, yang bawah ini. Nih, kita setting sampai nanti detik ini berkedip-kedip. Sampai detik ini berkedip-kedip, coba kita tekan. Nah, ini kalau detik, indikator detik berkedip-kedip, maka kita ganti tombol yang mau kita tekan ya. Tadi udah ini udah kita tekan, terus dia indikator detiknya udah berkedip-kedip, tinggal kita nanti tekan yang sebelah kanannya yang paling bawah ini. Yang kita mau ubah adalah menitnya dulu. Ini menitnya, ini yang 03 ini menitnya kita mau ubah. Tinggal kita pencet yang ini. Pencet. Nah, kalau itu udah berkedip-kedip, tinggal kita nanti ubah. Sekarang jamnya lebih 44, tinggal kita pencet ini tombol yang atasnya ini, sebelah kanan paling atas, kita pencet sampai 44 menit. Oke, tinggal kita tambah. Kalau sekiranya panjang maka kita tekan saja, tapi kalau udah dekat tinggal kita lepas. Nanti kita pencet per ini ya, per klik ya. Ini tinggal ditambah 43, 44. Sekarang udah 45, berarti tinggal kita pencet satu kali lagi 45. Nah, kalau sekiranya sudah memenuhi, sudah betul udah 45 menit, kemudian kita tekan kembali tombol yang bawah ini, yang paling kanan, yang paling bawah. Kita tekan sekali. Nah, berubah, yang berkedip adalah indikator jamnya. Sekarang jam 10 siang ya. 10 siang, kalau ini kan jam 2 malam. Oke, kita ubah pakai tombol yang atas ini, kita tekan, tekannya pakai klik-klik aja, nggak usah tekan lama. Nah, ini udah 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, ini udah jam 10 lebih 46. Tinggal kita klik lagi yang ini lagi, yang kanan bawah ini ya, tombol kanan bawah kita klik lagi, berubah menjadi
kalender atau tanggal. Itu 25 itu tanggalnya, yang 7 itu bulannya. Karena sekarang tanggal 20, tinggal kita pakai ini yang kanan atas, kita pencet biar nyampe tanggal 20. Pencet lama aja. Oke, hop. 20. Kalau sudah betul tanggal 20, kita pencet yang kanan bawah lagi sekali aja. Oke, indikator untuk bulannya. Karena sekarang bulan Februari, berarti bulan 2. Kita tambahin biar kita tambah ini ya. Pakai yang kanan ini kita pencet. Nanti biar bisa sampai angka 2. 1 2. Oke. Ini kalau udah betul tinggal kita pencet lagi yang bawah, yang kanan bawah, kita pencet sekali. Udah berubah ke hari. Itu harinya pakai bahasa Inggris. Pakai bahasa Inggris itu harinya Tuesday. Kalau yang merah itu patokannya merah aja. Yang merah itu berarti hari Minggu atau Ahad. Berarti Senin, Selasa itu Tuesday, Selasa. Sementara sekarang adalah hari Sabtu. Hari Sabtu berarti yang paling ujung. Oke, kita tekan yang tombol atas ini, kanan atas, dan sampai kedipnya nanti sampai ujung. Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Oke, berarti yang paling ujung kanan. Yang paling ujung di sini ya, ini paling ujung. Kalau yang ini kan, ini merah, ini Ahad. Oke, itu sudah. Kemudian kalau sudah, kita pencet lagi yang kanan bawah ini sekali. Oke. Nah, ini udah berkedip-kedip. Kalau udah berkedip begini, tinggal kita yang kiri bawah ini. Yang kiri bawah. Kiri bawah kita pencet sekali. Ini kiri bawah kita pencet sekali. Oke, ini sudah jam 10:49. Jam 10:49. Sementara kalau yang tombol yang atas ini jarang kita fungsikan, ini hanya fungsi untuk lampu ya, light untuk lampu. Kalau misalnya malam hari kita nggak kelihatan ini digitalnya berapa, kita pencet yang kiri atas ini lampu light, lampu cahaya. Kalau siang ini kurang kelihatan. Oke, nanti bisa ditanyakan ya kalau di kolom komentar. Cukup sekian tutorial dari saya. Sebelumnya jangan lupa untuk like, share, and subscribe channel Barisa ya, Barisa Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.